Alamak, pensel ni patah lagi. Macam mana aku nak tulis bila ujian kejap lagi? Aduh. Janganlah risau. Pakailah pensel saya dulu. Eh, tak apa ke ni? Tak apa. Saya ada pensel lebih. 8 darab 8 sama dengan 64. 9 darab 8, berapa? Alamak, berapa? Kenapa dia tu? Tolong saya. Wah, tolong, tolong! Tolong. Kenapa tu? Jom kita tengok. Jackie, kenapa ni? Kenapa dengan Tony? Dia sudah mati. Tony cuma pingsan. Badan dia lemah. Fuh! Terima kasih, comel. Tony. Tony, awak kena makan dan minum ni dulu. Terima kasih pintaran comel. Belikan saya makanan. Saya dah tak rasa lemah macam tadi. Kenapa semua ada di luar kelas? Ujian dah nak mula kejap lagi. Tony pengsan cikgu. Hah? Jom kita ke klinik. Tak apa cikgu. Saya dah rasa okey sikit lepas makan roti dan minum susu. Kamu tak sarapan ke, Tony? Tak sempat sarapan, cikgu. Saya terbangun lambat dan tergesa-gesa nak ke sekolah sampai terlupa sarapan. Sarapan tu paling penting, tahu, Tony? Betul tu. Nanti cikgu terangkan kenapa. Tapi sekarang ni, awak semua masuk ke kelas masing-masing, ya? Baik! Murid-murid, jangan terlupa untuk bersarapan ya setiap hari. Sarapan tu sajian paling penting sebab ia akan buatkan badan kita bertenaga untuk menjalani tugas harian kita. Lebih-lebih lagi waktu ujian macam ni. Dan otak kita pula jadi lebih cerdas dan cergas. Kalau kita tak sarapan, badan dan otak kita pun akan lemah. Awak faham tak, Tony? Ya, faham, cikgu. Bagus. Tapi selain sarapan, apa lagi yang penting waktu nak hadapi ujian? Pensel. Ha, betul tu, Adi. Yeay, betul. Selain dari sarapan pagi, awak semua perlu bersiap sedia dengan alat tulis yang lengkap supaya tak ada masalah semasa menduduki ujian. Pensel tu pula kenalah siap sedia tajam dan janganlah bawa sebatang aja. Kalau dah rosak, macam mana nak jawab ujian? Tu macam saya je.